Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai metode erection box girder menggunakan launcher dan shoring minggu ke-56 sampai minggu ke-58. Di awal run ini terlihat pekerjaan rigid dan pekerjaan retaining wall masih berlangsung sampai sekarang. Sementara area ram pekerjaan expansion joint belum dimulai. Sementara area box girder masih sedang dilakukan pekerjaan parapet, dan di P17 dan P16 sisi timur, erection box girder sedang berlangsung dengan menggunakan launching gantry. Sementara span P16, P15, pekerjaan erection box girder dengan penggunaan shoring juga sedang berlangsung. Kemudian erection box girder dari AF3 juga sudah selesai, bahkan sudah hampir bersambung dengan selesainya dikerjakan span P26A. Span dari P26 ke span P21, pekerjaan parapet juga masih sedang berlangsung sampai sekarang. Sementara di area ram, pekerjaan pembesian extension pile masih terus berlangsung. Sementara Anda lihat, ini adalah proses pekerjaan jalan baru untuk akses kendaraan yang nantinya dari arah bandara ke Newport dengan menggunakan elevated yang masih sedang berlangsung juga sampai sekarang. Ini terlihat box girder yang ada di span P25, P26 sudah selesai dikerjakan. Sementara di AF1, span P12, P13 sebagaimana Anda lihat sudah terpasang shoring. Dan backwall di P11 sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya akan dipasang precast slab, namun erection box belum juga dikerjakan di area ini karena P11 dan S20B yang di area ram belum tersambung. Nah, sementara di pertemuan antara ram dengan girder terlihat belum tersambung satu span precast slab. Sementara di bagian depan ram ini akan ada plat injak, drainase dan galian untuk pekerjaan rigid. Di minggu ke-57 ini, di awal ram, AF2, terlihat pekerjaan retaining wall masih terus berlangsung sampai sekarang. Sementara area ram, pekerjaan expansion joint belum juga dimulai. Kemudian di ada box girder masih sedang dilakukan pekerjaan parapet, dan di P17, P16 sisi timur erection box girder dengan launching gantry sudah selesai dilakukan. Sementara di span P16, P15 pekerjaan erection box girder dengan menggunakan shoring juga sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang belum tersambung dari AF2 ke AF3 adalah span P15, P26A. Kemudian erection box girder dari AF3 juga sudah selesai, bahkan sudah hampir bersambung dengan selesainya dikerjakan span P26B, P26A. Kemudian di area ram AF3, pekerjaan pembesian extension pile masih terus berlangsung dan bahkan sudah ada beberapa extension pile yang sudah selesai dikerjakan. Sementara yang Anda lihat ini adalah proses jalan akses baru juga masih sedang berlangsung dari arah bandara ke Newport. Sementara erection box girder dari AF2 ke AF1 yang tersisa ada dua span, yaitu P15 ke P14 dan P14 ke P13. Kemudian di area AF1, di area ram, terlihat masih ada dua span link slab dan joint slab yang belum selesai dicor karena ada celah di situ yang harus dicor. Kemudian dari area ram, ini sedang juga berlangsung pekerjaan parapet. Kemudian di area gambaya yang kelihatan itu sedang ada pengaspalan untuk jalan baru menuju Newport.
58 ini di awal RAM ini masih terlihat ada pekerjaan rigid dan pekerjaan retaining wall yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Sementara area RAM kerjaan expansion joint juga sampai sekarang belum mulai dikerjakan. Sementara area box girder masih sedang dilakukan pekerjaan parapet mulai dari IF2 sampai ke area warga. Sementara dua area yaitu double box yaitu P17 sampai P15 sudah selesai dikerjakan dan terlihat juga bahwa launching gantry sebagian alatnya sudah mulai di disassembly atau diturunkan karena sedang PD span ini saja pemakaian LG digunakan. Sementara span P15 P26A belum ada pelaksanaan erection box girder karena harus menunggu LG diturunkan terlebih dahulu. Sementara yang belum terpasang atau yang belum tersambung dari keseluruhan box girder ini adalah dari IF2 ke IF3 ada satu span yaitu dari span P15 ke P26A. Sementara di area RAM IF3 pekerjaan extension pile sudah selesai semua dikerjakan dan sekarang mulai dikerjakan beam dari awal RAM ini. Sementara yang Anda lihat ini adalah proses jalan akses baru juga masih sedang berlangsung dari arah bandara ke airport. Sementara Anda lihat bahwa yang belum terpasang box girdernya ada dua span lagi dari arah IF2 ke IF1 tersisa span P14, P13 jadi tersisa dua span lagi. Sementara di IF1 area RAM terlihat masih berlangsung pekerjaan parapet. Dan di ujung RAM terlihat ada pekerjaan drainase. Sementara di area Cambaya juga sedang ada pengaspalan untuk jalan baru menuju Newport. Saya kira demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.